adanya. Halo, assalamualaikum. Ketemu aku sama Mbak Putri. Jangan lupa like, comment, dan di subscribe ya, teman-temanku semuanya ya. Bisa apa pada nyaskap semua ya, teman-teman ya. Terima kasih. Nah, teman-teman, Mbak Putri mau bikin bumbu kuning ya, teman-teman ya. Nanti ya, ya dilihat ya, teman-teman. Ini bantingnya. Teman, bantingnya yang udah aku cuci bersih ya. Aku potong belah jadi dua ya, teman-teman ya, karena agak gede, teman-teman ya. Udah aku cuci bersih. Oke, teman-teman, udah aku potong ya, teman-teman ya. Terus aku kasih garam. Garamnya biar merata ya. Ya. Terus aku mau kasih ini, teman-teman. Ya. Terus nipisnya biar enggak bau amis ya, teman-teman ya. Dibolak-balik lagi. Ini dioles-olesin gini ya, teman-teman ya. Ya teman, langsung mau aku goreng dulu ya. Teman, ini minyaknya udah mendidih ya, udah panas, sudah aku siapin, langsung dimasukin minyak ya, teman-teman ya. Dibiarkan dulu ya, teman-teman ya. Nanti nak ajak cari, langsung dibalik ya. Biarkan dulu sebentar. Ya teman-teman, ini sudah agak-agak kering ya bawahnya ya. Ini aku diangkat karena takut hancur, teman-teman, langsung diangkat itu. Kalau dibiarkan sebentar hancur ya. Ya udah, biarkan sebentar. Teman-teman, aku angkat. Kering ya teman-teman ya. Ya teman-teman, tadi udah aku goreng apa bantengnya ya, udah matang, tinggal gulung bumbu-bumbunya ya, teman-teman ya. Ini bumbunya, bawang putih 4 bungkul, terus bawang merah, terus cabai rawit, cabai merah, tomat, ada kemiri, ada merica, ada ketumbar ya, teman-teman. Langsung diulek. Terus ini ada iki kunir, tambah kunir lagi, iki kunir, terus iki jahe ya, teman-teman ya. Terus aku ulek ya, kasih garam biar agak gampang uleknya ya, teman-teman. Nah, teman-teman. Teman-teman, iki udah selesai uleknya bumbu ya, teman-teman ya. Udah lembut ya, terus iki dikeprek laose. Terus iki serainya dikeprek juga ya, teman-teman ya. Nah, sudah selesai. Terus sisihkan. Terus iki motong-motong bawang merahnya ya, teman-teman ya. Kalau ada bawang bombay, teman-teman, tambah bagus ya, teman-teman ya. Pakai bawang bombay. Ini aku pakai bawang biasa aja. Ini ada teman-teman, ada daun bawang 2 batang ya. Aku potong tipis-tipis ya, teman-teman ya. Sudah selesai motong-motongnya ya. Tinggal apa itu, numis bumbunya ya, teman-teman ya. Udah numis bumbunya dulu. Ya, teman-teman, ini bawang merahnya dulu. Digosok ya, ditumis. Harum. Nah, udah agak kering bawang merahnya, terus dimasukin bumbu yang udah aku ulek tadi ya. Udah agak berwarna, berubah warna ya. Jangan lupa dikasih laos, serai, daun salam, daun jeruk ya. Ya, juga semuanya. Ya,
teman-teman dikasih air sedikit ya. Jangan lupa kasih gula pasir, micin, terus ini ada raiko ya, kita kasih garam tadi. Aduk-aduk. Terus ini air iki batiknya sing udah aku goreng tadi ya teman-teman, masukin bumbu semuanya ya. Aduk-aduk, dibalik-balik. Tambahi daun bawang ya teman-teman ya. Mantul teman-teman, pokoknya seger, baunya wangi sampai kemana-mana. Nah teman-teman udah matiin ya, langsung disajikan di piring ya, masukin piring. Masya Allah harumnya sampai wangi, mantap pokoknya. Alhamdulillahnya teman-teman ya, ini pindangnya wis matang ya. Anu bantengnya, ini bantengnya ya teman-teman ya, ini wis matang, bumbu kuning ya, bumbunya bumbu kuning, anekan banteng ya teman-teman ya. Alhamdulillah Mbak Putri mau makan ya, Mbak Putri udah mandi, udah ganti baju teman-teman ya, udah bersih. Ya alhamdulillah mau makan. Enak ya teman-teman, pokoknya ambil tak wis enak pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mbak Putri, ayo udah mau ikut makan Mbak Putri ya ke dapur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas, masih panas teman-teman, ikannya masih panas, masih kemegul. Enak tenan pokoknya, jos gandong. Bumbunya mantap pokoknya. Enak eh. Masalah. Enak pol. Ya teman-teman, enak ya. Sebenarnya rasanya ada bawang, apa itu, daun bawangnya enak, sedap. Daun bawangnya sedap teman-teman, enak rasanya, manis-manis, enak-enak. Udah habis menurut ya. Habisnya satu piring ya sayang. Alhamdulillah teman-teman udah habis 3 kepala. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Oh jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tunggu videonya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.